Saya di sini mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Dr. Ashraf Wajidi menyatakan sokongan yang penuh kepada barisan yang tuan-tuan, puan-puan lihat di hadapan ini untuk menerajui Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia pada penggal akan datang. Dan kita tengok pun barisan-barisan yang ada di hadapan ini bukan calang-calang orang. Calon Ketua Pemuda UMNO Malaysia kita, Datuk Asmuni, telah dua penggal memegang jawatan selaku Ketua Pemuda UMNO Bahagian. Juga sekarang masih memegang jawatan selaku Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia, pengalaman cukup luas. Calon naib ketua pemuda kita pun bukan calang-calang orang, Ketua Pemuda Negeri Johor juga ADUN Rakin, dan calon Setiausaha Pemuda. Setiausaha Pemuda ni sebenarnya jawatan lantikan, tapi dekat sini kita nak tunjukkan bahawa inilah barisan kepimpinan yang akan mewakili Pergerakan Pemuda pada masa akan datang, bukan calang-calang orang juga. Dr. Akmal juga seorang ADUN. Dan insyaAllah kalau kepimpinan ini diberi mandat oleh para perwakilan, kita pun ada tampilkan calon untuk Bendahari Pemuda, Saudara Naim Mokhtar, juga bukan calang-calang orang juga di Sabah, Ketua Pemuda Bahagian juga, Saudara Solihin, insyaAllah kalau ada rezeki dilantik sebagai Bendahari Pemuda, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia pada akan datang. Ini adalah barisan-barisan pelapis yang kita ingin tonjolkan bagi memantapkan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan seperti yang telah diumumkan oleh Dato' Rais Yassin juga, beliau menawarkan diri mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia untuk ke Majlis Kerja Tertinggi. Saya juga merayu dan memohon kepada semua perwakilan, terutamanya perwakilan Pemuda UMNO di bahagian-bahagian seluruh Malaysia, agar memberikan sokongan penuh dan memberikan mandat kepada Dato' Asmuni dan juga Saudara YB Muhammad Hairi untuk diangkat menjadi Ketua Pemuda dan Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada penggal akan datang. Juga sama-sama kita memberikan peluang dan ruang untuk Dato' Rais Yassin diangkat selaku Ahli Majlis Kerja Tertinggi Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada soalan ke? Fokus saya yang utama, tim saya adalah untuk menang pada PRU yang ke-16 nanti dan memastikan sokongan anak-anak muda kembali kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Saya menampilkan wakil-wakil calon-calon yang berumur 40 tahun ke bawah, Saudara Hairi, Saudara Dr. Akmal, termasuk barisan pegawai yang lain adalah berumur 40 tahun ke bawah, termasuk exco-exco yang akan menawarkan diri, calon-calon nanti berumur 40 tahun ke bawah dan kebanyakannya berumur 20 ke 30 tahun, insyaAllah nanti. Gerak kerja untuk menarik pemudi muda, adakah masih di taraf yang sama atau akan di perbaharui? Tak menang lagi, insyaAllah lepas menang kita akan rangka strategi untuk memastikan sokongan anak-anak muda kembali kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Datuk, bagaimana Datuk memilih tim ni? Bagaimana memilih tim ni? Kenapa tidak ada anak Datuk Najib dalam tim yang sama? Kenapa pilih tim yang ada ni? Oh, saya melihat semangat bangkit kembali yang mereka tunjulkan semasa penggal yang lepas, maksudnya penggal ini, mereka ini bersungguh-sungguh untuk memastikan UMNO ini kembali berada di persada yang sebenar. Mungkin ada pihak pada tim ni, mungkin pro presiden ke pro pengadilan tu, mungkin Datuk boleh ulaskan. Tim ini adalah mempunyai semangat bangkit kembali yang dibawa selepas pilihan raya ke-14. Selepas kita kalah, Datuk Ashraf mengambil alih Pemuda UMNO Malaysia, dan tim ini juga membawa semangat bangkit kembali dan akan meneruskan dengan satu semangat terus bangkit. Maksudnya tak simulasi pro mana-mana? Tidak. Tidak. Jadi itu okey. Saingan daripada Datuk Arman sendiri, macam mana? Saya menghormati calon-calon lain. Ini adalah demokrasi di dalam UMNO. Mereka yang cukup syarat boleh menawarkan diri. Siapa saja yang cukup syarat boleh menawarkan diri sebarang jawatan. YB Ahmad, ya. Pasti akan ada orang yang akan cakap YB dipujuk atau untuk tidak berlawan. Macam mana dia punya? Dia tidak ada pujukan. Tetapi dia biasa kita dalam kawan-kawan kita ada mesyuarat bersama.
Jadi sudah semestinya keputusan ini dicapai hasil daripada mesyuarat bersama rakan-rakan. Seperti semua sedia maklum, masing-masing mempunyai kekuatan. Tetapi UMNO ini sesungguhnya memerlukan satu kepimpinan yang baru yang kita rasakan mampu untuk menarik semua pihak. Jadi saya rasa pemimpin yang mampu untuk menyatupadukan semula pemuda ini adalah Dato' Azmuni. Jadi sehubungan dengan itu, saya suka nak mengatakan bahawa tidak ada pujukan, tidak ada apa, ini adalah hasil daripada perbincangan bersama kami. Jadi tidak ada tim, tadi saya suka nak menyatakan bahawa ada tim A, tim B, sebenarnya kami ini adalah tim pemuda UMNO. Itu saja satu. Tidak ada langsung menyokong presiden ataupun tidak menyokong presiden. Kalau nak menyatakan menyokong presiden, saya rasa saya antara orang yang daripada awal konsisten agak agresif. Tetapi kali ini bila kita boleh duduk bersama, ini bukan soal kita menyokong sesiapa. Ini kita mahukan bahawa PRU 16, misi dan misi kita, kita mesti menang. UMNO mesti menang pada PRU 16 dengan cara pemuda, undi orang muda. Inilah yang kita nak cuba sampaikan. Tapi berdoa.